Bab 59. Dicerai suami dinikahi CEO. Mas, ada apa? Kenapa tadi kelihatannya seperti panik gitu? Tanya Elmira ketika suaminya baru saja kembali ke kamar. Gak apa-apa, itu si Arkans iseng aja, biar besok aku jitak kepalanya. Masa dia bilang Fiona ada di luar jam segini? Padahal jelas-jelas Fiona ada di kamarnya dan sudah tidur. Jauh Farjan sembari merangkak naik ke tempat tidur. Arkan, kan memang seperti itu mas, suka sekali iseng sama mas Farjan. Kata Elmira lalu terkekeh pelan. Iya, bahkan dulu ia juga suka sekali memanas-manasi aku. Farjan pun terkekeh pelan, teringat dulu Arkan selalu mengatainya ketika Ramon lagi-lagi berhasil mendekati Elmira. Payah. Jadi laki-laki kau lembek banget. Apa susahnya bilang? Malah diam aja kayak gak punya mulut. Itulah yang dikatakan oleh Arkan ketika ia hanya bisa diam melihat Ramon bersama Elmira. Oh ya, memanasi-manasi bagaimana mas? Tanya Elmira penasaran. Ah, sudahlah tidak usah dibahas. Ujar Farjan mengalihkan. Merasa sakit sendiri bila mengingat kelemahannya dulu yang selalu dikalahkan oleh Ramon. Mending sekarang kita, Farjan menyeringai tipis sembari bergerak maju dan langsung memerangkap debu istrinya. Mas, pelan-pelan, ujar Mila memperingati suaminya. Sebenarnya dokter melarang mereka terlalu sering berhubungan, karena kandungan Elmira yang masih terlalu muda dan juga suka cukup lemah. Tapi merasa tidak tega melihat suaminya gelisah sendiri bila sedang ingin. Mau tak mau ia tetap melayani suaminya dengan peringatan seperti yang sudah disarankan oleh dokter. Pagi-pagi sekali Arkan sudah tiba di kediaman Papa Farhan. Semalam ia sulit tidur karena terus memikirkan wanita yang ia lihat sangat mirip dengan Fiona. Tidak mungkin ada dua orang asing yang wajahnya sangat mirip. Dan kedatangannya pagi ini untuk mendengarkan langsung dari Fiona bahwa adik sepupunya itu benar-benar tidak keluar rumah tadi malam. Nah, ini nih si tukang ganggu. Kedatangan Arkan langsung disambut dengan jitakan yang cukup keras di kepalanya dari Farjan. Arkan hanya meringis sambil mengusap kepala. Mana berani yang melawan ataupun protes. Dengan wajah yang ditekuk, ia langsung menarik kursi dan duduk sambil mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Fiona. Enggak dibuatin sarapan ya sama mamanya. Pagi-pagi sekali udah keluyuran ke rumah orang. Kata Papa Farhan mengolok sambil mengunyah makanannya. Gerakannya matanya seperti mengintai pemuda yang duduk di kursi kirinya. Kedatangan anak Adam pagi-pagi sekali ke rumahnya pasti karena sesuatu yang sangat penting. Sedang Arkan tak menyeraukan olokan omnya itu. Ia hanya sibuk mengedarkan pandangannya hingga tatapannya tertuju pada Fiona yang nampak terburu-buru sambil memeriksa isi tasnya. Arkan pun langsung beranjak menghampiri adik sepupunya itu. Fio, semalam beneran kamu gak kemana-mana? Tanyanya langsung pada intinya. Ditanya seperti itu Fiona langsung menghentikan langkahnya. Ditatapnya Arkan dengan kening mengerut. Memangnya sejak kapan aku keluyuran malam-malam? Jangankan keluyuran malam, keluyuran sepulang kuliah aja nggak berani kalau nggak diizinkan sama mama. Selorohnya kemudian melanjutkan langkahnya menuju meja makan. Di belakangnya Arkan mengikuti dengan ekspresi yang semakin bingung. Ah, sepertinya ia harus memeriksakan matanya setelah ini. Pa, ma, aku langsung berangkat ya. Bentar lagi ada mata kuliah. Ujar Fiona begitu sampai di meja makan. Ia tidak duduk dan hanya meraih segelas susu lalu meminumnya seteguk. Hati-hati di jalan dan ingat selesai kuliah langsung pulang. Peringatan yang sama setiap hari Mama Zana ucapkan. Iya ma, Fiona mengangguk patuh kemudian menghampiri kakak iparnya. Oh ya Kak Mira, nanti kakak siapkan aja ya semua bahan-bahannya. Setelah pulang kuliah, Kak Mira langsung ajarin aku buat kue yang kemarin kita bahas. Hari ini aku pulang cepat kok, cuma ada satu mata kuliah.
Iya, Vio, yang semangat kuliahnya, kata Elmira sambil tersenyum pada adik iparnya itu. Setelah berpamitan dan mencium punggung tangan mama, papa serta kakak dan kakak iparnya kecuali Arkan, Fiona pun bergegas pergi. Duduk, cepetan sarapan terus kita berangkat ke kantor juga, tegur Farzan. Arkan yang terus menatap langkah Fiona jadi tersentak dan dengan gelagapan menarik kursi kemudian duduk sambil mengunyah roti bakar yang disuguhkan oleh Elmira. Ia tampak melamun karena masih terus memikirkan wanita yang dilihatnya tadi malam. Beberapa saat kemudian setelah selesai sarapan, Arkan dan Farzan pun berangkat ke kantor. Setelah mobil suaminya telah hilang dari pandangannya, Elmira pun masuk ke rumah. Wanita hamil itu langsung menuju dapur untuk menyiapkan semua bahan-bahan untuk membuat kue bersama Fiona nanti setelah adiparnya itu pulang kuliah. Namun, hingga menjelang sore hari, Fiona belum juga pulang. Padahal katanya hari ini akan pulang cepat dan hanya ada satu mata kuliah. Vio kemana ya? Kok teleponnya nggak aktif? Gumam Elmira sembari terus mencoba menghubungi nomor Fiona, tapi tidak tersambung. Sambil terus mencoba menghubungi Fiona, sesekali ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 3 sore. Tak lama kemudian terdengar suara klakson mobil. Ia pun bergegas keluar, tapi yang pulang ternyata bukan Fiona, melainkan suaminya sendiri. Sayang, ada apa? Tanya Farzan yang memperhatikan ada kecemasan di raut wajah istrinya. Fiona, Mas, ujar Elmira sembari mencium punggung tangan suaminya, lalu beralih mengambil tas kerja dan wadah bekal sang suami. Kenapa Fiona? Tanya Farzan seraya merangkul pinggang istrinya. Lalu keduanya melangkah masuk ke rumah. Fiona belum pulang juga, padahal katanya hari ini pulang cepat dan hanya ada satu mata kuliah. Aku telepon nomornya juga nggak aktif, kata Elmira. Apa? Farzan sedikit terkejut mendengarnya. Tidak pernah Fiona seperti ini. Ah, mungkin Fiona lagi pergi sama teman-temannya dan handphonenya mati, ujar Farzan kemudian mencoba untuk menenangkan istrinya yang terlihat khawatir. Tapi Mas, ucapan Elmira terjeda ketika terdengar suara klakson mobil. Sepasang suami istri itu dengan segera menoleh dan ternyata mobil Fiona yang datang. Nah, itu Fiona pulang, kata Farzan sambil mengusap pundak istrinya. Dan Elmira pun langsung menghela nafasnya lega setelah melihat sendiri adik iparnya itu baik-baik saja. Ia sudah sangat khawatir Fiona pulang terlambat dan handphonenya tidak aktif. Vio, kamu kok pulangnya telat? Tanya Elmira, tapi Fiona tak menjawab. Gadis itu hanya menatap kakak dan iparnya dengan tatapan datar, kemudian langsung melewati keduanya. Begitu saja masuk ke dalam rumah. Kenapa tuh anak? Tumben jadi cuek gitu. Biasanya paling ceriwis. Farzan mengernyit bingung sembari menatap langkah adiknya.